bisa disebut Marvel gitu ya. Kenapa bisa disebut Marvel? Karena coraknya itu mirip dengan marmer. Aduh, kenapa kamu ada di situ? Maaf ya. Kalian tahu enggak gua minta maaf ke siapa? Dia. Jadi hari ini kita akan kenalan dengan si Oyen. Jadi si Oyen ini kita review dulu. I like to be educated, but I'm so frustrated. To my loneliness, I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not Mari kita bahas. I don't know. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up? Welcome back with me. Siapa lagi kalau bukan Etenok? Oke guys, jadi sebelum itu kenalkan nama gue Etenok. Seperti biasa, kita bakal membahas masalah hewan lagi ya. Yang kita bahas hari ini adalah mengenai sebuah cat atau bisa dibilang kucing, ya. Kucing ini menurut gue unik banget sih. Salah satu koleksi kucing gue yang terunik lah ini, hewan. Nah, akhirnya karena ini gue merasa unik. Enggak, sebelumnya gini dulu, gue cerita sedikit ya. Seperti biasa, kalau gue kan sama hewan-hewan yang kayak kesian itu kayak gimana ya. Akhirnya gue adopt gitu loh, kesian gue adopt. Kayak sebelumnya kucing yang si Leon, yang ini juga pernah gue adopt jadi sampai kayak gini. Terus yang ini juga, ini ada di pasar guys. Ada di pasar. Terus gue ngeliat kayaknya katanya coraknya indah nih, kata orang tua gue, mau gak ambil aja katanya gitu kan. Tapi gue gak sempet, akhirnya diambil sama abang ipar gue. Sempet dirawat sama dia cuma sehari. Besoknya dia kabur lagi guys. Maksudnya ada suatu insiden lah yang ngebuat dia tuh hilang sampai 3 hari atau beberapa hari gitu. Dan akhirnya ada tetangga yang ngabarin ke gue, "Jat, mana kucing ada bagus nih, gini." Terus gue bilang, "Wah, jangan-jangan si Oyen nih," kata gue. Oh iya benar, ternyata si Oyen udah buruk banget guys. Di sini udah pada item, udah aduh kata gue kasihan banget ya. Nah, udahlah kalau kata gue, ya akhirnya gue ambil lagi gitu kan. Oke guys, kita lanjut. Sorry tadi gue aus banget. Jadi gini, udah ya akhirnya gue temuin ya, lanjut aja. Tadi ceritanya udah gitu aja dan akhirnya udah gue dapet dan akhirnya gue mau mencari tahu nih, ini kucing apa sih dan jenis apa, apakah dia memiliki ras tersendiri atau dia kayak spesial gitu lah ibarat kata gitu ya. Dan akhirnya gue mencari tahu di sekitar cat lover, temen gue dan juga Google. Nah, pertama dari temen gue bilang, ini kucing jenis apa, kata gue, ini namanya jenis Marble. Kata gue, ini orang sayang amat ya dibuang di pasar ya. Ternyata Marble ini emang dulu itu bisa dibilang dia kucing yang ibarat kata bagus lah gitu. Di kalangan-kalangan cat lover tertentu mereka itu bagus. Cuman di kalangan yang tertentu aja ya, dan orang yang itu gak nanggapnya ya udah biasa aja, kayak kucing kampung biasa gitu loh. Nah, akhirnya gue udah nanya, ternyata kucing Marble. Set, dua orang gue tanya lagi, katanya bagus lah katanya. Bagi kalau laki-laki kayak gitu-gitu, set, nah. Cuman sayangnya udah turun aja peminatnya gitu. Akhirnya gue searching lagi di Google dan ternyata Marble ini, ya nih guys,
jenis kucing ini nih, dia itu bukan sebuah ras. Oke, kita kembali ke awal. Yang pertama, Marble, atau bisa disebut Marble gitu ya. Kenapa bisa disebut Marble? Karena coraknya itu mirip dengan marmel. Marmel, marmel. Marmel, marble, marmel. Apa sih? Marmel, eh. Marmel, bener gak sih gue ngomong marmel? Marmer, 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 marmer ya, sorry guys. Jadi dia itu coraknya mirip dengan marmer gitu ya guys. Nah, dan juga dia itu memiliki ciri khas kayak coraknya itu membuat lingkaran kayak gitu guys. Seperti si Oyen ini, dia ini di sini ada lingkarannya gitu guys. Tuh, ya, di sini ada, di sini juga ada. Dan ini benar-benar mirip marmer gitu, bukannya marmer, marmer gitu ya. Nah. Lebat loh ya. Jadi gini guys, kucing marble itu bukanlah ras, oke? Jadi kucing marble itu adalah pola dari si mantel. Mantel tuh ini ya guys, bulu ya atau corak lah. Nah, coraknya itu emang mirip dengan marmer gitu ya semuanya. Itu. Jadi jangan dianggap bahwa marble ini adalah kucing ras atau maksudnya teh memiliki ras tersendiri gitu. Oke? Nah, dan yang kedua, bahwa marble ini asal muasalnya itu adalah kucing teddy. Nah, dia itu bukannya asal tapi gennya itu dari gen kucing teddy gitu ya semuanya. Jadi gen kucing teddy itu paling kenceng terus akhirnya turun ke ini dan orang-orang nyebutnya ya marble dan gitulah gitu. Kalau penjelasan gue kurang lengkap, kalian bisa cek aja di Google dan baca sendiri. Oke. Dan yang ketiga nih guys. Kucing marble itu banyak jenisnya, banyak polanya gitu. Jadi banyak banget, gue juga bingung ngapalinnya. Cuman kalau nggak salah ya kayak gini nih contoh-contohnya. Nah, jadi setiap corak yang mereka punya itu memiliki ciri khas masing-masing. Contoh yang gue sebutin ini misalkan bengal, marble bengal. Terus ada lagi marble abu. Terus ada lagi marble yang coraknya itu titik-titik. Nah, terus ada lagi corak yang kayak puseran. Nah, itu adalah beberapa jenis marble ya guys. Jadi kayak gitu aja. Jadi kesimpulannya dari video ini ialah bahwa kucing marble itu bukanlah kucing ras, atau bisa dibilang kayak dia tuh memiliki genetik keluarga sendiri. Enggak, tapi dia ini masuknya ke corak aja. Jadi kucing kampung pun kalau dikawinin sama marble bisa jadi anaknya ada yang marble lagi gitu. Jadi ya kita juga gak tahu juga sih. Nah, makanya kenapa sekarang kucing marble ini agak terlalu disepelekan gitu ya di kalangan cat lover. Bukan kalangan cat lover sih sebenarnya sih, ya di kalangan pecinta kucing lah. Karena kenapa? Karena dia udah terlalu gampang di breeding dan juga udah terlalu banyak lah kolektor-kolektor orang. Kalau dulu sih mungkin karena jarang, langka, jadi agak susah gitu. Dan juga polanya itu emang unik juga sih sebenarnya. Kalau menurut gue ya. Dan alasan gue nge-cap dia itu bukan karena corak atau apa, hanya saja ini tuh kebetulan ada di pasar ya guys. Ada di pasar. Terus abang ipar gue dibawa pulang sama dia dan ternyata lepas sama ya mampok gue lah yang lepasin, ditaruh di luar, salahnya dia gitu kan. Terus akhirnya berapa hari, akhirnya sesuai dengan cerita yang pertama sih, akhirnya gue cap aja, kata gue, yaudah gue aja yang nge-cap dah. Gue modalin tuh kandang, gue beli kandang, gue beli ini, gue tetek mengek buat keperluan dia. Dan akhirnya yaudah sama gue. Dan gue kasih nama Oyen. Sebenarnya sih Oyen itu disebutan dari ponakan gue ya guys, si Fahri. Dia manggilnya Oyen. Oke, itu aja kenalan dengan kucing marble unik satu ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. See you next time di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.